Io vivo, però questa cosa mi sono le lotte. La giugnetta mia è in un cane. Eppure l'ho avuto una domanda. Kenapa itu tekan? Tak ada. Apa khabar Ustaz Lau? Ustaz Lau ada di mana tu? Di Malaysia ataupun di Ummud Dunia. Marilah berjalan ke Balok bila-bila ada free. Bismillah kita mulakan, insyaAllah. Kita baca sikit je malam ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله kita masih diberi ruang, kesempatan dan kesungguhan untuk sama-sama meneruskan bacaan kitab, ulang kaji, murajaah, mutalaah, diskusi Al-Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibni Idris. Jadi hari ini kita dah masuk sesi ke-81. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya, bersabar dengan karenah saya, celoteh saya, daripada dars yang pertama sehingga pengajian ke-81. Sahabat-sahabat yang tak sempat boleh tengok di YouTube. Ada daripada rakaman pertama sampai ke rakaman ke sampai rakaman selesai bab muamalat. Jadi itulah hari ini sebagaimana saya sebut al-mudha'ifat, perkara yang melemahkan semangat kita, himmah kita terlalu banyak berbanding al-muqawiyat, perkara-perkara yang menguatkan kita punya kesungguhan untuk menuntut ilmu dan belajar. Jadi, apa pun yang terjadi, kita kena sabarlah. Kena sabar sedikit-sedikit. Tak, ulang kaji, baca balik, bertanya, dan seterusnya, terus bergerak walaupun dalam keadaan, apa orang panggil, tempang. Walaupun dalam keadaan, tak berapa nak sempurna. Sekurang-kurangnya kita mencuba untuk keluar daripada kejahilan dan mencuba untuk mewarisi sebanyak mungkin ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama kepada kita. Insya-Allah taala. Semoga Allah taala terimalah apa yang kita buat ni sebagai satu amal kebajikan. Jadi pada Isnin yang lepas kita bincang tentang bab al-iddah. Tak. Al-iddah ada dua. Iddah disebabkan perpisahan yang berlaku ketika mana suami dan isteri masih hidup. Seperti suami menceraikan isteri ataupun li'an ataupun salah seorang daripada keduanya murtad. Yang kedua ialah iddah disebabkan kematian. Betul. Okey, hari ini kita nak bincang tentang al-ihdad. Tentang al-ihdad. Al-ihdad ni bahasa kita ialah berkabung. Dalam kitab Syekh Mustafa tu, pada tatimmatun, pada kesempurnaan. Fi bayan al-ihdad, pada menerangkan al-ihdad. Saya baca perenggan by perenggan, kemudian saya syarah mengikut mafhum. يجب الإحداد على معتدة وفاة إلى انتهاء العدة ويستحب لبائن. Syekh sebut wajib ihdad ataupun hidad ke atas orang yang sedang beriddah
disebabkan matinya suami. Tak, isteri mati suami wajib berkabung. Berkabung sampai bila? Sampai habis iddah. Sampai habis iddah. Dan disunatkan ihdad bagi bain. Bagi bain. Bain ni maknanya orang yang mati suami. Tak, tapi dia telah dikhuluk. Ataupun telah ditalak tiga. Nah, sebelum mati suami tu telah ditalak tiga. Maka ketika itu sunat baginya iddah, sunat baginya berkabung, tak wajib. Wajib ke atas mereka yang tak diceraikan kemudian suami mati. Ketika itu wajib dia berkabung. Apa dia ihdad? Wal ihdadu wal imtina'u min at-tazayyun fil badani fala talbasul hulya ataupun huliyya naharan min zahabin aw fiddatin aw lu'lu'in aw min nuhasin in muwiha bi zahabin aw fiddatin aw kan fil mar'atu mimman yatahalla bih. Jadi makna ihdad ialah menahan diri daripada menahan diri daripada at-tazayyun, berhias-hias pada badan. Perempuan yang sedang berkabung, tak disebabkan kematian suami wajib berkabung tak? Dia sebut tadi. Maka dia dilarang untuk bercantik-cantik, berhias-hias pada tubuh badan dia. Maka dia tak boleh pakai perhiasan pada waktu siang. Pakai emas, perak, tak, permata. Nah, tak boleh berlaku. Ataupun pakai besi. Ataupun tembaga. Tapi dibalut oleh, disalut oleh emas, perak. Itu juga diharamkan ke atas mereka. Tak. Ataupun pakai benda yang apa? Benda yang jenis besi je. Cuma besi tu, bagi kaum dia, ialah satu perhiasan. Besi ni orang tak berhias. Tapi ada satu kaum, kaum-kaum tertentu lah. Tak. Orang kampung ke apa. Dia buat besi tu comel, dia pun berhias dengan besi tersebut. Orang kampung tu. Maka orang kampung tu kalau mati suami, tak boleh juga berhias dengan benda tu. Ala kulli hal, tak boleh berhias dengan apa-apa jenis perhiasan sebenarnya. Sawa'un kana al-huliyu makabiran kal khalkhal was-siwar am saghiran kal khatam wal qarti wal qarat wa huwa ma yu'allaqu fi shahmat al-udhun al-musamma bil halaq wa minhu al-wad'u wa nahwuhu lil a'rab was salasil wa ghayruha. Sama ada perhiasan tu besar dak, seperti gelang kaki, gelang tangan, gelang apa nama ni, rantai, ataupun kecil seperti cincin, ataupun orang yang al-qartu, apa ni, yang kita letak di telinga tu, tak? Nah, tu. Ataupun al-wad'u. Al-wad'u ni, okey, sampai situ. Jadi tu haram belaka, haram belaka. Tak? Okey, ada setengah orang kampung, dia jadikan kulit kerang sebagai, apa nama ni, itu sebagai gelang, gabung-gabung-gabung jadi gelang, jadi rantai. Jadi tujuan itu untuk berhias lah. Itu juga haram bagi mereka lah, bagi perempuan yang bila mana mati suami. Tu. Jadi kesimpulan dia, apa-apa sahaja perhiasan diharam. Diharam tu pada waktu siang. Amat tahalli bima dhukira lailan fajaizun. Adapun berhias dengan perkara yang telah kita sebut tadi, cincin ke, gelang ke, apa nama tu, gelang kaki ke, rantai dan sebagainya, kalau guna pada waktu malam hukumnya harus. Lakin ma'al karahati in kana li ghairi hajatin fa in kana li hajatin fala karahah. Harus tu harus pakai pada waktu malam, cumanya adakala harus berserta dengan makruh, karahah, makruh kalau dipakai tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, maka tidak makruh. Wa kharaja bil badan ghayruhu. Tadi dalam pada awal pembahasan tadi saya sebut wal ihdadu wal imtina'u min at-tazayyun fil badan. Menahan diri ataupun larangan daripada berhias-hias pada badan. Jadi terkeluar daripada badan ghayruhu ay ghayrul badan. Fa yajuzu tajmilul firashi wa huwa ma taq'udu atau terkudu alaih. Maka terkeluar daripada badan, selain daripada badan, boleh dihiaskan walaupun
isteri itu sedang berkabung. Tak? Contoh mencantikkan tempat tidur dia. Ataupun mencantikkan bantal dia. Tak ada masalah. Begitu juga mencantikkan meja, kursi, lansir. Yang itu tidak ada masalah. Tidak diharamkan ke atas perempuan yang sedang berkabung. Ke atas perempuan yang mati suami. Nah. Okey, macam mana pula selimut? Wa ammal ghita'u fahuwa kathiyabi laylan wa nahara. Adapun ghita' iaitu penutup badan selimut, itu seperti pakaian siang dan malam. Apa hukum pakaian? Maka saya sebut wasiyabu fiha tafsil hasiluhu. Pakaian ni padanya ada perincian hukum. Okey, sebelum tu kita buat kesimpulan dulu tadi. Apa-apa perhiasan, cincin, rantai tengkok yang kita pakai kat telinga tu, benda lama tak tahu. Lepas tu dekat kaki. Semua tu haram dipakai pada waktu siang. Pada waktu malam boleh dipakai. Kalau ada hajat hukumnya tidak makruh. Kalau tanpa hajat boleh ma'al karahah. Adapun menghiaskan perkara yang bukan berkait dengan badan. Contoh kita perempuan tu hiaskan tempat tidur dia, bantal dia, kerusi, meja. Tak, itu tidak ada masalah lah. Boleh sahaja. Tak haram. Okey, selimut. Yang tu hukumnya seperti pakaian. Apa hukum pakaian? Saya sebut wasiyabu fiha tafsilun hasiluhu annama subigha la lizinatin kal aswadi lam yahrum lintifa'i zinati anhu. Pakaian ada perincian hukum. Kesimpulan dia apa? Pakaian yang diwarnakan dengan bukan untuk tujuan perhiasan, bukan untuk tujuan bercantik-cantik seperti warna hitam, yang itu tidak diharamkan perempuan yang sedang berkabung untuk pakai. Boleh? Wa in kana al-masbugh mimma yuqsadu liz-zinah kal-ahmari wal-asfari harum 'alailan wa nahara. Adapun kalau pakaian tu diwarnakan dengan warna yang dikehendaki, dengan warna tersebut ialah untuk bercantik-cantik seperti merah, kuning, tak ada warna-warna lain lah, pink dan sebagainya, ketika itu haram dipakai malam dan siang. Malam dan siang. Jadi penutup badan tadi, selimut tadi samalah. Kalau warna hitam tak ada masalah. Tapi kalau warna merah, warna kuning, maka hukumnya haram. Sama ada siang ataupun malam. Fa in taraddada baina az-zinati wa ghayriha kal akhdar wal azraq nudhir. Kalau pakaian tu duduk tengah. Dia berada di antara, boleh jadi dianggap sebagai warna tu boleh jadi dianggap sebagai apa, zinah ataupun bukan zinah. Seperti hijau dan biru. Maka ketika itu kita tengok. Fa in kana barraqan safiyal launi haruma li'annahu mustahsanun yatazayyanu bih. Kalau warna hijau dan warna biru itu barraq. Barraq ni berkelip-kelip. Mana kalau kita tengok tu mata kita apa? Silau. Warna bercahaya, cantiklah. Warna pula safiyal laun, warna dia biru cair, biru yang safi. Tak. Akhdar, akhdar yang safi, yang jelas. Ketika itu haram. Au kadiran au mushbi'an au akhaba bi an yudraba ila al-ghibrah. Fala. Adapun kalau hijau dan biru itu lebih kepada hitam. Ada biru ni dan hijau ni, dia ada hijau terang, biru terang, yang tu haram. Tapi kalau biru tu ke arah ke hitam. Hijau ke arah ke hitam, tak? Kehitaman. Yang tu dibenarkan, tidak diharamkan. Wa yahrumu 'alayha laylan wa nahara dahnu sha'ri ra'siha wa baqiyatu syu'uri wajhiha bi khilafi syu'uri baqiyati badaniha. Dan diharamkan juga ke atas perempuan tersebut siang dan malam untuk meminyakkan rambut kepala. Tak boleh minyak. Dan juga bulu-bulu yang ada kat muka haram diminyakkan. Bi khilafi syu'uri baqiyati badaniha. Tapi nak meminyakkan bulu-bulu lain yang ada pada badan, tak ada masalah, yang tak boleh. Bulu muka dan juga bulu kepala. Rambut tak boleh. Siang tak boleh, malam tak boleh. Wa yahrumu 'alayha aidan tila'u wajhiha bil ahmari wal abyadi wa ghayrihima mimma yusamma bil makiyaj. Makiyaj ni maknanya apa? Solek tu lah, alat solek tu. Yang tu haram lagu tu. Warnakan ni, pipi ni warna merah, ni warna pink, ni warna purple, ni
jadi macam beruk. Tak? Contohlah. Itu diharamkan ketika mana perempuan tu sedang berkabung. Tapi kalau tak berkabung boleh tak? Haram juga. Kalau untuk ditayangkan kepada orang lain. Tapi kalau untuk suami, maka dituntut. Faham tu? Wa yahrumu 'alaiha khidabu ma dhahara min badaniha kal wajhi wal yadaini wa rijlaini bi nahwil hinna wa tatrifi asabi'iha wa hashwi hajibiha bil quhl wa tahfifi hajibiha wa izalati sha'ri a'la jabhatiha. Begitu juga haram ke atas perempuan yang berkabung itu menginai apa yang zahir daripada badan dia. Zahir tangan ni. Muka. Tak inai bentuk rukih apa-apa itu haram lah tu. Ha? Kat kaki yang boleh tengok itu haram. Ha? Okey. Faham tu? Begitu juga kalau jenis buat inai ni, inai seluruh. Kita inai semua. Itu haram. Perempuan tu inai semua haram. Mentelah lagi kalau lukis gambar gambar bunga, gambar tu lagi haram. Ha? Lepas tu haram juga pakai celok. Haram juga buang ni. Apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad lemuh dah aku semayu. Kening. Ha, buang kening lepas tu lukih. Itu haram juga. Ha? Begitu juga haram buang rambut yang ada di atas dahi dia. Okey, kalau bulu-bulu yang tak sepatutnya ada pada seorang perempuan yang tu haram buang ke macam mana? Contoh misai, janggut, jambang. Ha ni, ada apa ni abang ni? Anfaqah. Yang tu tak diharamkan lah. Malah sunat dia pun potong. Tidak diharamkan dia gunting, dicabut. Tak ada masalah. Malah disunatkan dia cabut. Sebab perempuan tak sesuai lah. Ada benda-benda lagu tu. Wa yahrumu 'alayha isti'malu tib. Diharamkan juga ke atas perempuan yang sedang berkabung guna minyak wangi. Wadhabitu tib alladhi yahrumu 'alayha kullu ma harama 'ala al-muhrim binusukin. Dhabit tib yang diharamkan ialah setiap tib yang diharamkan bagi orang yang buat haji. Sama ada orang yang buat umrah ataupun haji. Nah. Okey. Lepas tu guna sabun boleh tak? Guna sabun tengok. Sabun ni ada sabun yang sekadar dia ada bau tapi bau tu sekadar untuk menghilangkan bau badan. Lepas tu lepas kita guna tu bau tu tak kekal kat badan tu boleh. Bukan kita lah perempuan tu. Tapi kalau sabun tu memang khas untuk bau dia pekat dan memang digunakan untuk mewangikan badan itu tak boleh. Jadi sabun tengok. Kalau sabun tu sekadar ada bau-bau sikit-sikit nipis-nipis. Sekadar untuk menutup bau busuk badan. Menghilangkan bau busuk badan. Dia guna tak ada masalah. Tapi kalau bau tu fawah. Fawah ni mana selepas guna tu bau dia tu sebor. Memang melekat kat badan. Yang tu diharamkan. Faham tu? وَيَجُوزُ لَهَا التَّنْظِيفُ بِغُسْلِ رَأْسٍ وَبَدَنٍ وَامْتِشَاطٍ وَاسْتِعْمَالِ نَحْوِ سِدْرٍ وَإِذَالَةِ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ أَوْ إِبْطٍ أَوْ عَانَةٍ وَقَلْمِ ظُفْرٍ. Diharuskan bagi perempuan untuk membersihkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara basuh kepala, boleh? Basuh badan, mana mandi bolehlah, tak diharamkan. Sikat rambut. Ha? Lepas tu, guna syampu badan tak ada masalah dengan syarah yang saya terang tadi lah. Syampu ataupun sabun yang sekadar untuk menghilangkan bau busuk badan itu tak ada masalah. Lepas tu buang apa tu janggut kalau ada janggut ataupun syarik ni, bulu ketiak, bulu kemaluan, potong kuku yang itu tidak ada masalah. وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحِدَّ عَلَىٰ قَرِيبٍ لَهَا أَوْ أَجْنَبِيٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلْ. Kita bincang ni tentang ihdad bila mana suami mati. Tak. Zaid dengan Zainab. Zaid mati. Maka Zainab ni selagi mana dalam iddah wajib dia ihdad. Apa dia ihdad? الْإِمْتِنَاعُ مِنَ التَّزَيُّنِ فِي الْبَدَنِ. Dan telah kita syarahkan. Okey, kalau orang lain mati selain daripada suami, boleh tak dia berkabung? Kita sebut kalau perempuan, dia boleh berkabung kalau kaum kerabat dia mati. Ayuh dia, mak dia, anak dia mati. Boleh tak ada masalah berkabung? Apa berkabung tak adilah. Dia tinggalkan perhiasan, dia tinggalkan apa nama? Wangi-wangian, dia tinggalkan emas perak yang ada pada badan dia, dia pakai baju warna hitam sahaja. Boleh tidak ada masalah. Tapi 3 hari sahaja maksimum. Boleh?
Ataupun yang mati tu orang lain. Orang yang tidak ada hubungan mahram dengan dia. Tak. Ha, boleh juga dia berkabung 3 hari. Tak. Ha, itu pun dengan syarat tidak bila mana tidak menimbulkan keraguan, syubhat ataupun fitnah. Ribah. Ribah ni apa? Benda bahasa kita. Keraguan gitulah. Ha, sekira-kira yang mati tu orang alim. Bila orang alim ni mati, semua pakat sedih. Jadi kalau perempuan tu nak bersedih, nak berkabung 3 hari, tak ada masalah. Ha, ataupun orang yang salih mati, semua orang pakat sedih. Dia pun bersedih 3 hari berkabung. Tidak ada masalah. Tapi kalau yang mati tu entah siapa-siapa, bukan orang yang salih, bukan orang yang alim. Tak. Ha? Maka kita sebut ketika itu, kalau perempuan tu berkabung, maka wujud ribah. Orang akan syak sesuatu ni ke skandal dia ke apa ke. Maka ketika itu haram untuk dia berkabung. Boleh? Okey. Kalau berkabung lebih 3 hari, hukumnya haram. Jadi maksimum, perempuan nak berkabung kalau mati saudara. Kaum kerabat lah. Mak, ayuh, anak tak. Ataupun orang asing. Tapi orang asing tu alim ataupun salih. Maka tidak ada masalah. Tapi 3 hari sahaja. Lebih daripada itu hukumnya haram. Oh, tak. Okey, ada orang tanya, Ustaz. Ada perempuan ni, dia tinggal dunia. Dia mentalak dunia. Tak cara dah kena ke dunia ni. Jadi emas, perak, apa semua dia tinggal. Lepas tu hidup dia pakaian hitam je lah. Ha? Dan dalam sehari tu antara Quran, zikir, taklim, dirasah, mana ibadah semata-mata. Jadi adakah itu dianggap sebagai ihdad? Sepanjang tahun dia buat begitu. Itu bukan ihdad. Sebab dia pakai hitam tu bukan tujuan nak bersedih atas kematian siapa-siapa. Tak. Tapi dia nak zuhud. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tak boleh kalau dia tinggalkan perhiasan tadi, dia pakai hitam semata-mata. Tak. Dengan tujuan ihdad. Ada orang meninggal, dia ihdad. Dia berkabung sampai 10 hari, 15 hari setahun. Yang tu haram lah. Yang tu haram. Okey. Itu perempuan. Kalau lelaki, wa kharaja. Saya tak baca tadi tak. Wa yajuzu lil mar'ati an tahida ala qaribin laha aw ajnabiyyin salasata ayyamin fa aqal. Wa tahrumu ziyadatu 'alayha in qasadat al ihdada fa in zalat 'alayha bila qasdin lam yahrum. Okey, wa kharaja bil mar'ati ar-rajulu fala yajuzu lahu al ihdadu mutlaqan walau lahzatan. Terkeluar daripada perempuan lelaki. Lelaki tak boleh nak berkabung walaupun sesaat tak boleh. Jadi sebagian orang tak, marilah kita berkabung, marilah kita berihdad bagi meraikan pejuang-pejuang kita yang mati di medan perang. Tak. Jadi kalau ketika itu kita pakai hitam, lepas tu kita sedih atas dasar ihdad kita lelaki. Sedih dan sebagainya atas dasar ihdad, meninggalkan perhiasan atas dasar ihdad, hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Aduh. Khatimatun, penutup-penutup. يجب على المعتدة مطلقا ملازمة المسكن الذي فورقت فيها إن لاق بها وليس لزوج ولا غيره إخراجها من مسكن فراقها أو فراقها. Penutup. Wajib ke atas perempuan yang beriddah. Jadi tadi kita cerita tentang ihdad. Ihdad ni mana apa? Berkabung. Makna perempuan yang sedang dalam iddah, bila mati suami, dia kena tinggal segala perhiasan. Sekarang ni penutup ni nak bincang wajib ke atas perempuan yang sedang beriddah. Tadi tak boleh buat. Ni wajib ke atas dia kena buat. Ni wajib ke atas dia kena buat. Apa dia kena buat? Ha? Ha, bila dia dicerai dan dia ada iddah. Tak. Ha, sama ada. Apa nama? Kat sini wajib buat al-mu'taddati mutlaqan. Kalau yang ihdad tadi, kalau mati suami. Ihdad tadi kalau mati suami. Kalau dicerai tak ada ihdad, tak ada berkabung. Kalau dicerai. Yang ni kita nak bincang ni, lebih umum. Orang yang beriddah, sama ada kerana dicerai. Ataupun sama ada kerana mati suami. Tak, tak kisahlah. Ketika itu wajib ke atas perempuan tersebut yang dicerai tu ataupun mati suami tu untuk duduk dalam rumah. Jangan keluar daripada rumah. Rumah mana? Rumah yang dia dicerai di dalamnya. Itu pun dengan syarat kalau rumah tu sesuai dengan dia lah.
Tak. Contoh dicerai dekat rumah suami. Tak. Maka duduk kat rumah tu lah. Sampai habis iddah. Suami keluar lah. Cari rumah lain. Tapi kalau dicerai di homestay ataupun di hotel. Adakah sesuai dengan dia? Tak. Mana kebanyakan manusia ni duduk rumah biasa lah. Bukan duduk di hotel. Sampai 400-500 semalam. Tak sesuai dengan dia. Tak, maka ketika itu tak perlu berihdad di tak perlu ber tidak perlu duduk di hotel tu sampai habis iddah tak. Malah suami carilah rumah yang sesuai. Rumah sendiri ke suruh perempuan tu apa tu duduk kat situ. Tu. Faham tu? Ada kala suami ni kedekut sangat. Kedekut sangat contoh masa hidup tu. Rumah kayu memang rumah buruk sangat lah. Tak, sedangkan suami ada duit. Isteri pun orang yang ternama ataupun orang yang sederhana lah. Ketika itu, bila suami mati, kita sebut wajib ke atas isteri mula zamatul maskan sampai habis iddah. Adakah kena duduk rumah tu? Tak. Malah boleh guna duit harta pusaka tu untuk cari rumah lain yang sesuai dengan dia. Boleh jadi sebelum ni sewa rumah RM100, kerekut sangat. Maka bila mati suami, guna duit harta pusaka, duit suamilah. Tak, cari rumah RM600, RM800 sebulan. Sampailah habis, iddah. Boleh, gitu maksudnya. Fa'in wajabat lahan nafaqah lam yajus lahal khuruju illa li daruratin kahariqin wa hadmin au bi'idhni sahibin iddah. Kemudian kita sebut, kalau wajib bagi perempuan itu nafkah. Adakala bila mana suami menceraikan isteri. Walaupun dah dicerai, suami kena tanggung lagi isteri itu. Bekas isteri dia itu. Bila? Bila isteri yang dicerai itu sedang hamil. Maka selagi mana belum beranak, si suami wajib tanggung isteri. Maka isteri itu ada dapat nafkah tak? Ada dapat nafkah walaupun dah bercerai. Bila dah dapat nafkah begitu, haram isteri itu keluar daripada rumah. Haram. Siang ke malam haram. Melainkan kerana darurah. Apa darurah? Benda-benda yang terhenti padanya penjagaan nyawa. Penjagaan harta. Penjagaan agama. Tu. Contohnya, rumah nak runtuh. Takkan duduk saja dengan rumah runtuh. Keluarlah. Terbakar. Tak ada masalah nak keluar selamatkan nyawa. Malah wajib ketika itu. Tak. Boleh. Itu yang pertama. Na'am law lam yujad man yakfiha qada'u hawa'ijiha kharajat liqada'iha binafsiha. Ini perempuan yang dapat nafkah juga ni. Maknanya perempuan yang hamil. Tak. Walaupun dah dicerai, dapat nafkah. Tak. Suami yang kena bagi nafkah lah. Walaupun orang tak bagi orang ini. Tapi hukum syaratnya wajib. Okey. Dia seorang-seorang kat rumah. Kalau dia tak keluar, tak bolehlah beli makanan. Minuman. Nasi, beras, apa bagai tu. Tak, maka ketika itu boleh dia keluar untuk hajat tersebut. Jadi kita sebut kalau perempuan tu dapat nafkah. Sekira-kira dia dicerai dalam keadaan hamil. Dia tak boleh keluar daripada rumah. Haram. Kecuali ada darurah. Rumah terbakar. Ada perompak masuk dan sebagainya. Tak. Okey, kemudian boleh tak keluar untuk hajat? Asal hukum tak boleh. Melainkan kalau hajat dia tak sempurna, melainkan dengan cara dia keluar. Maknanya dia tidak ada anak. Dia tidak ada orang lain yang boleh tolong dia beli barang dan sebagainya. Dia keluar lagi beli barang, masuk masuk balik rumah. Itu maksud dia. Tapi kalau dia ada anak, suruh anak lah. Dia tak boleh keluar. فإن لم تجب النفقة لها جاز خروجها لقضاء حوائجها من شراء طعام ونحوه بشرط أن تبيت في مسكنها ليلا. Kalau perempuan tu tak wajib nafkah baginya, dicerai oleh suami, tak. Boleh. Dan tidak wajib nafkah baginya ke atas suami. Maka ketika itu boleh tak dia keluar? Kita sebut boleh keluar untuk selesaikan hajat. Sebab apa?
Sebab tak ada nafkah. Suami tak bagi nafkah. Tak. Bila tak ada nafkah, nak makan minum, kena cari duit. Maka dia boleh keluar untuk tujuan tu. Kerja, lepas kerja balik. Terus masuk ke rumah. Ataupun keluar untuk beli makanan tak, dan sebagainya. Tapi dengan syarat, bila malam mesti balik tidur di rumah yang dia telah diceraikan di rumah tersebutlah. Okey, kemudian biasa orang tanya, ustaz, dalam keadaan tengah beriddah tersebut, sama ada sebab mati suami ataupun dicerai, dalam tempoh iddah kena duduk di rumah, boleh tak keluar untuk ziarah mak ayah ataupun mak ayah sakit lagi melawat? Kita sebut hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i, hukumnya haram. Faham tu? Begitu juga haram keluar ke kubur. Sama ada kubur tu kubur orang baik ataupun kubur orang biasa. Kubur awliya, kubur salihin haram laka. Malah kubur suami dia pun haram pergi. Tu nak pergi lepas habis iddah tu lah. Wala al khuruju li hajjin wa umratin in kanat qad ahramat bihi qabla al mauti aw al firaq. Okey, sedang beriddah. Boleh tak keluar daripada rumah untuk tunaikan haji dan umrah? Kita sebut, tengok. Kalau dia dah ihram haji sebelum suami mati ataupun sebelum dicerai, tak, mana dia ihram haji dah ni? Ihram umrah dah ni? Lepas 10 hari mati suami, lepas 10 hari dicerai, maka dia boleh keluar daripada rumah tu untuk selesaikan haji dan umrah dia tadi tu. Nah, tapi kalau lepas mati baru buat ihram, baru nak ihram haji, lepas dia cerai baru nak ihram umrah, ketika itu dilarang. Tak boleh buat haji umrah lah waktu tu. Tunggu lepas faham iddah nanti. Yang terakhir, wa yajuzu lahal khuruj lailan ila dari jaratiha litasamurin wa nahwihi bi syarti an tarji'a wa tabita fi baitiha. Asal hukum perempuan yang dalam iddah ni tak boleh keluar rumah. Tak, tapi ulama sebut kalau bosan sangat duduk rumah, maka pada waktu malam, pada waktu malam dia boleh pergi rumah jiran dia. Tapi jiran yang dekat lah. Jangan jiran tu duduk di Selangor pergi rumah kawan dekat apa. Faham? Tak boleh. Jiran yang dekat belakang depan kiri kanan tu, dia pergi untuk tasamur. Tasamur ni bersembang lah. Borok. Sebab manusia ni tak duduk seorang. Bosan. Jadi malam tu dia pergi sembang apa semua. Tapi lepas bersembang minum kopi tengok bola ke apa, sama-sama dia ikut dia lah. Balik. Apa tu, lepas-lepas tu dia wajib balik semula ke rumah untuk tidur di rumahnya, di rumah yang dia dicerai di situ. Wallahu a'lam. Boleh insya-Allah nanti kita baca al-istibra. Jadi terima kasih sudi mendengar. Tak apalah, slow-slow. Ya Allah. Dia saya sendirilah bila syarah dalam keadaan orang tak ada depan ni, gitu lah dia tak ada apa tu, tafa'un. Jadi kadang-kadang mungkin pendengar pun bosan, tone tu sama, ataupun nampak saya tak bersemangat sebab tak ada orang depan. Dia lain kalau ada orang depan, kemudian kita buat live lain sebab kita ada hadirin untuk kita raikan. Tu. Ni tak ada orang di hadapan, hanya semata-mata live. Maka begitulah. Sekadarnya sahaja. Yang itu yang saya mampulah. Jadi ala kulli halnya, moga-moga dapat manfaat lah. Tak, alang-alang belajar tu, ulang kaji. Tak faham, tanya. Nanti dah habis kita tak boleh buka kelas pula, ajar orang lain pula. InsyaAllah sedikit demi sedikit. Jangan simpan kitab lepas belajar. Ulang kaji balik. Ajar orang lain pula. Ajar isteri tak apa. Kalau isteri tu ustazah juga. Kalau tak, ajar anak murid. Kalau tak juga. Ikhtiarlah lagu mana pun supaya kita ulang kaji balik. Boleh jadi insyaAllah pada minggu hadapan, Senin depan insyaAllah kita baca bab al-istibra'. Al-istibra' ni lebih-lebih kurang dengan iddah tu lah. Cumanya, ianya diwajibkan ke atas hamba. Tu. Kalau sebelum ni, ke atas perempuan yang dah berkahwin. Kemudian, dicerai ataupun mati suami. Maka beriddah. Tak.
Kalau istibrak ni dia lebih umum. Dia berkait dengan hamba. Asalnya saya milik saya hamba tu. Okay, bila dijual jadi milik orang lain, adakah orang lain tu boleh setubuh hamba tu? Kita sebut tak boleh. Malah dia ada tempoh-tempoh tertentu dulu dia kena tunggu, lepas tu barulah boleh bersama. Bimbangnya berbimbang tak nak bercampur nasab lah. Tu. Bercelaru nasab tadi. Kemudian kita masuk bab ar-radha. Tak habis dah bab apa ni? Bab munakahat ni. InsyaAllah. Sekian. Ada soalan tak? Tak ada. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.